ibu-ibu ayeuna urang pecakan. Urang pecakan ibu-ibu. Wanso Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Tuh survei membuktikan anu bisa ngajawab maka lakah bapak-bapak. Ibu-ibu kala kaya bismillahirrahmanirrahim deui. Bahkan ayeuna yeuh sadaqallahul adzim. Ibu osok ngaos? Eta tadi naha teu uninga hilap deui? Aslina hilap deui? Cik 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 ayeuna. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Nah, adikana rumah irama arapal kabeh. Astagfirullahaladzim. Bawa di dia mah lamun aya hari besar teh lain ngaji kalakah nyetel dangdutan jiga nama. Aya di dia nu kitu aya? Aya. Astagfirullah. Bawa RT ieu teh ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil samawati allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allazi rafa'a as-samawati wa ghayri amad. Mengapal musada fi abad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah ala jasadi fil ansad wa ala kubri fil kubur wa alihi wa sallim wa sallim wa ba'du hayya'i fal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul kiram, pangersana bapak Pak Kades ka hiji wilayah kamar daerah
budu nutur. Mana bojo nama nak? Pasti ngerti kalau bahan ngeceng. Ya, katanya. Bu, udah umur. Bu, ya anak. Bu, tutur ke terus. Kesadayana. Rasanya teringat ke ibu-ibu. Aduh, lebih seger daripada bapak-bapak biasa nama. Nggak ada yang ngawas rame. Ini mama nasi goreng ibu-ibu. Nyapunya. Serenan, tulisan mingguan, bahkan sesihan ibu-ibu. Bino, woy, omo namun ayah aku ngebagi ti. Atas dibagi tiung kaca. Atas minyak. Cantar ke kades. Bebas. Catat punya minyak teras atau calon di paling tinggi begitu. Alhamdulillah ya putra daerah anu manjang sing sukses sing jadi. Sang sing loba wae dibina. Dalu kuitan mandelan. Jika ibu-ibu wae imah. Sok di rumah tangga Bu nya segala rupa oge butuh duit. Sing tarik bengkel ieu ku bapak-bapak ya. Duit. Kaya tersangkana sok. Duit, duit. Oke, itu sekedar tonggakan, ya. So, resiko dapur butuh duit. Ke pasar tonggeng oke butuh duit. Saragam ngaji kudu make duit. Kata sunnah saja. Catat Pak Ade semua, jangan luna saragam namanya rada nyarek sholat dong. Biaya budak kudu make duit. Ada gitu Pak. Hari pemajikan hayang gelis, tapi resiko nakur. Nah itu seperti jika usia itu salah poin. Padahal ibu-ibu lamun hayang gerelis sabenerna mah kudu dibere duit anu loba sunah ini ka tempat sablon. Tapi Pak, ada cekun puru pamajikan zaman ayeuna mah jiga Quran butut. Udi ka Quran butut Bu. Butut-bututna Quran dibaca geus teu kabaca ku sabab butut. Baca tengah baca nangis pipi jendoran tak apa itu kan kayak gitu 30 menit sing kayo bau kele rayu lepet bawa puluh menit pipi jendoran tak itu udah apa kades udah umat umat awas lamun dan di pemerintah sepilihan pada baju nama-nama itu nyentong ya ternyata kalau tentu akan bisa menurut hirup menjadi hadisnya siap bukan 10 tahun 10 tahun terus ma terus Pak, dan ibu-ibu majalah jujur. Sabener nama. Padu teh teuing salaki arek kulin ka mana wae nu penting mah make landu. Bae rek musuh teu balik-balik oge nu penting mah make landu. Ih, aya nya bae landu ah yeu oge nu penting mah make landu. Kata teu Pak. Tadi tak pikiran teh dukun gitu. Itu bahkan ayeuna calonnya hayang teh dararata ngabagi duit. Sabenerna mah pada teu bobo-bobo duit ieu ka salaki teh. Asli nah ibu-ibu mah da anu dipikiranna teh duit. Kadengar teu Pak? Nu kitu arek dikukut wae yeuh. Duit anu dapatnya kalau pemborahan biaya budak resiko sepokoe tadi itu tadi butuh duit segala rumah bahkan zaman ayah nama mama oke butuh duit itu butuh doa cak siap jadi saat tadi nama gorobok mawat butuh duit jadi apa kan
biasa nih Rio. Iya. Momo. Lamun aya anu belah ieu, kurang ieu anu maot hese di sunah ka. Mikio, mikio deui. Mikio ka kieu deui. Kieu deui buru-buru kapelan duit 10.000 udah langsung kitu. Tapi nah, salah rasa mah abi ge jauh dijunjung ka ngeun teh. Hese mah di Garut ya, Pak Hades. Ya. Nepangkeun heula pasar teh Dede Suryana Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim di Dayeuhkolot. Eta teh. Nah, kalau rasa abdi teh di ditu jauh dijunjung anggal cipteah. Nah, sabenerna mah kenaon? Dan sabenerna mah nah eta sarwe teh ngitu ibu butuh duit. Ulur abdi mah. Kuring arek encleng teh gede bae ieu. Ah, geus boga dulur pasti ka ditunan teh bakal boga duit. Itu mah pertama kana kana kadisnya. Ieu kudu ngarti ayeuna mah rajia teh Pak Hades, lain kurang wae tapi ka putih kana rajia. Prit, tolong sampean aja ke pinggir, siap. Pak, saya pulang ngaji. Teu percaya. Dan di karandangan teh Panto haru mantu tukang tapi kan kabagasi bagasi dibuka, ditinggal di bagasi ayam beas, ayam cau, ayam langinang, ayam opak, wah haru apa? Polisi nggak pulang kok balik ngaji. Salamat senapa mainan, laras makanan penyiksa dewek tuh kayak. Gara-gara gue beas, gue cau, gue langinang, gue opak. Tapi kan kaget tembak. Makanan bumbung panitia bungkus di ayunan eta. Setuju bu? Setuju, karena kumpus kan. Lanjutkan ya. Tapi ya orang paling saya mampak konten tadi kan minuan 8 bulanan bahkan tuh hari abrin-abrinan ibu mengaji dan bapak-bapak mana? Hara reseller bu? Tapi aneh bin ajaib survei membuktikan anu gekol ngaji ibu-ibu tapi anu pinter justru bapak. Lu ngerti, sok orang pecahkan ayo napa? Ya lalaki ya, lalaki ya. Sok orang pecah, kurang bukti ke bisi ambil ke bohong. Teruskan pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhoyna kangkausa. Fasolli li rabbika wanhar. Apa karakter? Cakali doi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya si wal kunatil hakim. Bisa. Ji anu atiluna. Salamu qaulam mir rabbir rahim. So, ibu-ibu ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala kakara hiji tuh bisa ngejawab bapak-bapak di luar ada bisa tapi ini juga sama ayat anu kaduana anu kaduana wasariu ila mawqiratin mir rabbikum. Ibu hilang deui. Saya sosokan ke deras 30 jun. Siapa yang membuktikan ternyata bapak-bapak? Tak mau kapan itu bapak-bapak. Alam kurang bela dengan ibu-ibu ku sabab tos ayah anu bulai biasanya jadi lamun ngaji sok sabar halami sajam siap nah seperti itu kawalan Pak Kades simpan diri atas kurang bagi 50.000 sewa bisa anu penurutan kurang tuh kaya iya sekdes kemana kawan kena kena. Oh iya pas saya desa keluar tenggur. Lanjutkan mak. Lanjut. Yo.
bapak-bapak kurang bisa kudunya kapal lagi kan sabab naon sababna kaperi kapeuheur penderitaan perjuangan bojok moal bisa diberian tapi teu ka satu umur rek dipilih samiliat 2 miliar sabenerna mah moal bisa kabayar naon sababna anu baheula neuneur anu baheula eplok cendol anu baheula geulis kawanti-wanti endah kabina-bina sok budul sok mangri gaya nyanyi nak naon nyanyi nak jing biu-biu bereng-bereng dapat ayam nagar lis itu bikin karayu terung sampai ku salah iya kan nah kan gak usian ku salah buruk ngumpung ngaji ya hari nabu pas babar nababar ke nyerin ke ribu hente si tarik nyerin ke ngaju lo nyerin tapi nah ingin borjoli borjoli itu kan gak pokoknya kayak gila larasmu so biasana lamun anu bungan budak teh aya anu ngurus narani terus bojo naon sababna biar kecantikan jauh lebih lama bertahanan mente stres mente liur tah sok ngagaji we babysitter sabaraha gaji babysitter biasana bu 2 juta 2 juta hari ibu eta ngurus urang kali pake babysitter kuruna mah ibu teh menang 2 juta tah sarengeun ke bapak-bapak imah hayang rapi neh hal hayang nungkilap eueuh kebul aya pembantu sabaraha gaji pembantu teman ayeuna 2 juta ari ibu eta 2 juta dibere henteu kuruna mah aya 4 juta kadenge ibu-ibu teh lain teh yang dibere duit anu loba anu penting mah sabenerna mah rasa lelah rasa capek rasa stres rasa kalieu teh bakal leungit moal pernah memperhitungkan mana biaya ngurus budak mana biaya ke rumah tangga mana biaya ke bersih itu moal nu penting masalah ilmunya kurang ilmu juga dia nyaran halal ih merdeka ayah orang biar anak ayah mana cukup hidup tak keningan nya nu penting mah ibu rumah salah kita setia setuju bu setuju tidak ada hati perempuan lain di hatinya setuju setuju ah ker ibu-ibu kade itu kasih tahunya kan bu kasih tahu nama iya iya bu kenapa perjuangan salah itu jauh lebih berat daripada istri di saat ibu mau masuk ke surga tidak banyak pertanyaan ibu mah yang penting satu sholat atau pernah ditinggalkan kecuali menuju halangan anu kedua salah itu urut untuk ngelawan kesalahan anu lagi lu nama harga diri yang ibu salami ngobrol perkara lain jaga harga diri so bebas lu mereka suka tapi salami hampura lamun mah misalkan istri sulit untuk diajak ngaji diajak bener budak esek diatur dan lain-lain banyak pertanyaan anak-anak di mana kerja itu bingung dekat Yesus salah menyalurkan anggaran untuk beberapa malaikat KPK harus paralis maka anak kudu bineng kan jawa anu halal lagi harus 100 ribu setiap ngaji amin amin berarti akhirnya kayak siap ngebagi tong gua ke arah wih anu kuih ke payung guru darah latang wih lanjut ke apunten abdi tadi. Iya iya. Umat teh dibagi tilu golongan. Dibagi tilu golongan. Jadi untuk bisa merata
dalam menyampaikan ajaran atau esensi tentang Islam. Yang pertama, masyarakatnya disebut amin. Bisa disebut awam. Tah etamah dibibitak nate uruku padilah hamal. Contohna lamu mahayang benghar sipe sing daek udang meti bu amanah tapun dah saur pun kuru cuma hoyong benghar ini sudah atas embung baru saur pun kuru sing daek udang meti komo lamu daek dua orang istiqomah sok istiqomah kan iya makalah kau udang meti teh asup kwc. Tahun pak? Tidak tahu. Tidak sempurna tahun. Berhenti. Kan gitu. Kalau mau bapak-bapak saya. Well. Paling dari mana? Saat setengah jam matahat, kamu diperlukan di dalam peting etak. Kamu naik kebacaan, kamu lagu luar, kan? So, kena peting etak. Di jam tiru kali itu setengah jam terus itu goreng tengah sopo lamun mahkodok dengaran napan bengkar hampura tinggal bukti bakal wujud bakal bukti anak cucu turunan anak bakal menjadi orang kaya dan itu menjadi sama biar ahli sedekah ngebangun masjid diberikan kemewah iya alhamdulillah dan desa lain ya nah ini juga namanya baru bagi ayah baru masjid sing sehat, sing panjang yuswa, sing berkah sedayana sugiyane perkara alhamdulillah. Tah kitu. Lanjutkeun mah? Lanjut. Tah kitu anu kaduana umat di masyarakat teh Pak Kades salikin. Harus dibedakan penjelasan mah keur salikin mah santri ajengan kiai bisa ulama. Tah dina amal ibadah kade entongna pastina ilmu nah maka aku baheula masuk dina nongkeun geuningan di masjid qulumun wa quluman bi ghairi ilmin ya malu amaluhu amaluhu mardudatun latu man sing sahabai jalmanaan ibadah teu dibarengan jeung ilmuna hampura sur kanjeng Nabi marduna kulakukan ditolak teu ditarima tah keur pangkat salikin hampura teu cukup ibadah kumpul tapi gali leujeung dalilna naon sababna hampura warga NU bakal loba anu beak jeung katarik ka kelompok di luar NU naon sababna ku sabab teu kuat dina dalil akhirna kami minta KBB nyokel jengkat ibu ku bahasa kernaon eueuh dalilna eueuh ditutupna contohna loba wargi wargi urang anu baheula sok tahlilan anu baheula sok jarah kumpul bakar selawatan ku sabab mana nami teu nyontoan ku sabab perkara kitu jadi umum naon sabab diancam kullu bid'atin dolalah kullu dolalatin finnar tuku sabab melihatnya dan terbuka contoh yang dalil nanti akhirnya daripada kanan neraka mendingan ketahilan padahal mah ku abdi dijelaskan ayeuna dina kitab Sahih Al-Hakim namina kitab Al-Mustadro saur kanjeng Nabi dina hadis sahih pamirsa saur kanjeng Nabi kumaha tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbatil saur kanjeng Nabi ka para sahabat kurunya kalian dari AKB cepurang banten kurus sedekah dari AKB kersaha ala angkusikum kerdiri ala jengkab wa ala amwatikum kerjawi anu semaraut di antara ala jengkab berarti niat sedekah kerdiri jeng anu maut eta teh menunggang jengkab Nabi eta pil amal tasodaku makana lamun ayah nu maot acara tahlil bos sok ayah sedekah nyuguhan cau kata Nabi kopi kata Nabi leuteu mah ya saur kanjeng Nabi kumaha walau bisur makilna sanajan sakacelak cai eta bisa jadi sedekah keur diri bahkan jeung anu maot tong boboraan sakacelak ku
ngomong atuh lamun sadel. Ya sami ngaleun. Selamat menyaksikan. China. Tentu China. Ayo cikopi di kamar China. Sekian lama aku Nabi ayat ingin kita bilang pek baca sebagian ayat suci Al-Qur'an.
ieu teh tugas ustad untuk edukasi kepada umat supaya teu dibohongan. Namun sababna di luar roba kullu bihaqqin dolalah kullu latin bina dolalah senang nabi kata kata jontohan. Padahal hadis teh ayat 3 qauliyah fi'liyah jeung taqliriyah tak ieu anu dibahas ieu masuk kana hadis qauliyah sabab nabi teu didamel. Hah, kanjeng nabi naraskeun fa'il lam yastati lamun mah ngaji teu bisa. Da kolot baheula mah tong ngobrak ngaji ruang riung di luar limaan poe sapuluhan geus di kudang-kudang kualana jeung Jepang leres pak. Tong ngobrak ngaji makana tepikeun ka teu bisa ngaji bisa hirup deui geus syukur alhamdulillah. Kumaha kanjeng nabi lamun mah teu mampu maca Quran teu bisa. Surah kanjeng nabi pada kulakum bil maghfirah wa rahmah faqad fa'adakum wa ijabah pekwe atu sedekah kucai sargot teu bisa ngaji Quran teu bisa. Surah kanjeng nabi doakan kumahasa masing-masing doa anak kumaha bil maghfirah panyuhunkan hampur gusti hampuran imurah mahabdi legakan paku maranana dicangkan paku maranana kubahasa urang eta emun kita kudu tepikeun ka umat ka hartos Bu. Alhamdulillah makane paling kan urang dieu mah keur naon ditu seuri aya nya. Alhamdulillah lila teu. Cekap Pak Haris. Cekap. Tong ngambil lagi teh nya. Lamun hoyong diteruskeun hadis ieu amaha. Siap amaha. Lanjutkan Bu. Kopi hidup kita Bu. Anak Bu. Sebab kopi habis. Lanjutkan mah. Makalah kalau pahala ngajarkan lamun tahlilan. Oh. Alhamdulillah nasallallahu wa sallam. Dahama kasabatu alaiha matasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Terus Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana. Eta teh guru-guru bae mangsa umur kikituan teh habis anu tadi fa'tuhum bil maghfirah wa rahmah. Makanan wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Eta terus nu kadituna ya arhamar rahimin jeung kanjeng nabi eta dalilna maka urang ngaji montong terus ya edukasi ke masyarakat lamun mah masyarakat teu edukasi teu apal hadis jeung keteranganna hampura jamaah bakal leungit sabab sieun ku neraka disingsiuna eueuh tinituna padahal lamun tinituna sieun irah tinit. Nah, gitu. Jadi lamun aya nu maot di dieu sok tahlilan teu? Serius. Aya nu maot tahlilan. Ieu saha ajeunanna di dieu? Tuh. Ieu kacau ieu Pak Kades nanya disalahkeun apa ieu teh? Pak Kades. Aya nu maot tahlilan jadi kubur. Aduh can naon? Ditahil ke osok di dia osok itu sabab kita ada proyek ajeng apa kamu juga aku proyek apa gitu tunggu terus di mana sih dalil naik ayat 1 2 3
ilmu 4, 5, 6, 7. Bahkan sepuh kapungkurna ayah hiji, ilu, 7, 25, 40, 100. Bahkan setahun, bahkan sampai ke 1000 ilmu. Gimana itu dalilna? Iya tugas saja dengan kurna kuah. Masyarakat pun dicerdaskan dalam untuk cerdas. Itu apal kena dalil bakal lo bakal kibu jadi para rina. Itu daerta. Di mana sana itu? Mana catat penasar? Di nakat kitab hawilil fatawa juz kedua. Dina eta dijelaskan Sayyidina Umar mengingatkan kia kada ukiya Sayyidina Umar. Dina kita tahu ini lepas tawa juz kedua. Kumasuk Sayyidina Umar. Sedangkan Sayyidina Umar teh hula bangur roh. Sawa kajang Nabi alaikum bisunnati wa sunnati hula bangur roh sihir. Wajib kenaran yang kami duduk tumbukan hadis sunnah kami wa hula bangur roh. Sada tuturkan hula bangur roh sihir. Tak Sayyidina Umar, kumasuk Sayyidina Umar. Dina kitab hawilil fatawa juz kedua. As-sadaqatu ba'da dafni sawabu ayyahu ko ila salasati ayat. Lamumah mayin kesiburuk ketau sedekah arek kain, cau, kopi, sus, susu, mana tuang menang baik sawabu Sayyidina Umar. Yang ko sawabu ha ila salasi alayamin berkah nakina sodako bertahan sampai katilu kue. Jadi mayit di jero kukur dewani mualik tanya mualik ikat barokah tina sedang itu jadi lamun umum salamat tina pertanyaan malaikat yang disiksa di alam kubur motong sedekah lamun ayah mau antepnya juga kucing yang kuda kubur ke ngan sejilaka di alam kubur ngan cek Sayyidina Umar barokah sedekah seandu seliku rekun yang kuasa waktu haila selesai ayami lebih kentang ilu kue berkahna sehingga mayit terjadi ditanya ke malaikat barokah sedekah lanjutkan suruh Sayyidina Umar wasodakotu pisalah sati ayami yang kuasa waktu haila sami ayami lamun nasodakot katilu kue bertahan berkah tina sodakot nanti sampai katilu kue. So kaya dia yang menggunakan menelur takdir biji biru langsung tujuh iya saur Sayyidina Umar lanjutkan bu iya edukasi tak lalu sodako dina tujuh hari atau yuk kue nah berkah sodako na bertahan hingga 25 hari saur Sayyidina Umar mun sedekah ke hari 25 terus bertahan sampai 40 hari lamun maka 40 hari disebut matang dulu. Engke berkah sedekah na bertahan sampai hari kasara disebut naon? Nafsus. Ieu teh wae dihidup di budak, ieu teh di sayyidina ku. Sebarkeun ieu teh. Haika, mararek kaum. Astagfirullah. Ya merau HP di direkam. Tunya na HP bangla. Berarti HP kan maka disidokumentasi ke itu siap berarti wih di dia tiba lagi HP mir lanjut ke saur Sayyidina Umar wasodaqatu yang hari sedekah biyong mimiah ya dina poe ka 100 ya beko sawabuha ila sanah tahlamu natus terus sedekah ya beko sawabuha ila sanah berkah sedekah eta teh bertahan sampai ka sata makana sataun teh disebut naha haul tinya Sayyidina Umar karto kitu ta itu kudu dibuka ka Umar terus wasodaqotu pisana sataun ya ko ilahil al sampai ke 1000 hari pak tak mayit di jero kubur lamun ngalaksanakeun instruksi Sayyidina Umar hiji tilu tujuh dua lima empat puluh saratus sataun haul sampai ke 1000 hari terus eta mayit nikmat di alam kubur barokah tina sedap kalos so kayak ini masih kena ini lewat matang puluh. Ya. Ayah menatus, ya. Upami haul ayah, ya. Nyewu. Ada ya. Orang pasti bakal tepung langsung. Eh haul ulang tahun neresku. Eta teh saur Sayyidina Umar. Nang biasa na, orang biasa na.
Hiji, dua, tiga, empat, lima, genap, tujuh. Eta di mana dalil nata eta bagi tabiin pangarsa? Imam Tawus. Saur Imam Tawus nya lamun jama-jama anu mukmin an iman fi kuburihim di jero kubur nate yuktanuna bakal kena fitnah. Fitnah naon ditanya ku malaikat. Nukaritu bingung teu bisa ngajawab. Tidak tersadar manehanan dan kesemawat. Tapi pikiran nanti ke nyokohen. Tidak sesadar nanti ke cicin di masjid. Tidak sesadar nanti ke cicin harupan tipi. Padahal mah ngeles lah. Di banyak malaikat itu bisa ngajak. Aku disiksa. Kabarokah sedekah yang bakal nyalamat ke kato. Bari sedekah. Sok mana nawat aku. Itu tak teruskan mah saur Imam Tawus tak ku sabab jaman mungkin mah dipitnahna 7 poe jaman munafik 40 poe kumaha jaman mungkin salamat diri natina maksiat anu gede kan urang mah sakedeung-sakedeung ibadah sakedeung-sakedeung maksiat kan ibu-ibu kayak gitu sakedeung-sakedeung bager kasalaki lamun pas arek meredu duit nangis bea bulan kolot mah kalakah jubras jeung tuh kedingan jujur nu kitu teh sanang mun ape tah 40 poe dipitnah di jero kubur nate sur Imam Tawus. Tak anu bakal nyelametkeun kana fitnah eta sodako makana hiji dua tilu opat lima genep tepikeun ka tujuh poe tujuh poe geus tujuh poe langsung ke hari 40 kitu kusabab lincahna urang mah ibu nape ka hartos kitu mahal teh mah makana wayah kudu ditama. Siap, Pak Kade. Oh, insya Allah. Cak, siap. Lalu itu doakan kepada teman tapi nggak banyak. Lanjutnya, Saur Imam Tawus tadi juga tuh kalau genap 7 40 nanti 25 langsung itu tujuh teh 40 langsung karena natus, langsung karena hawak sami kan itu nak karena nyamuk. Tadi teh ayat dalil ketemu. Biasa kami panggil dia kumah hiji 2 tempat 7 atau lagi hiji 3 7 25 40 numana nuka hiji nuka 2 nuka hiji nuka hiji maka hiji 3 7 25 langsung 45 oh nuka 2 berarti tapi nuka hiji nuka 2 nuka 3 nuka 4 nuka 7 langsung nuka 4 nah kata Imam Tawus seorang tabi'in namun sahabat dan seluruh kanjeng Nabi baru turun kori sumaladina layunamu sumaladina layunamu kan termasuk tadi instruksi di kanjeng Nabi anu ngahabal haram kenana tahlil mah ibu tayinia ibu tayinia kalau akhir nage 700 hijriya muslahin kan sama ulama salah beri tapi khala makana orang enu khususna pengikut abu sunnah wa jamaah disebut salafi lain salafi kade itu tak serius lah wae kawas ilmunya seriusnya itu sabab ari seserian kita di jero masjid pak bingung contohna kieu pak kades tong hayang nyanu wayahna da hiji oge moal be ngangkat ka tuhun sabab hayang ge di akhirat pak kades naon sababna dikersakeun menjadi penghuni surga bakal meunang tujuh jeung bidadari di dinya amin. Sedangkan perbidadari susunan dua dikali 70 140 selamat nenek alhamdulillah. Mana Pak RW nak hadir Pak RW? Mana? Wah, alhamdulillah Pak RW. Doakan sampai profesi panjang umurnya. Sampai akhir zaman. Sebab ada sebuah batu. Kerja kusut kan itu.
kali doa musuh dirinya dua anak lanjutkan mak dia mas tapi musuh diri saja yang biasa kudung ngalamur ngalamur ayo cinati jauh-jauh dia gitu emangnya siap mak ya pak siap pak ya istiqomah dia tutup lama nah sababna dia instruksi di kajian nabi ada instruksi di kajian nabi di mana dia bahkan imam syafi'i sebagai imam mujtahid mutlak menukil satu hadis hadis nakil sahur kajian nabi umati la tajdamimu ala bolali umat kami lamunian organisasi lamunian perkumpulan lamunian halakoh kami anak-anak nunariung nian organisasi nian perkumpulan nian partai naon wae mung sesat melihat anak kita mung sesat kami anak kita yang benar tapi cek kanjeng nabi dilanjutkan idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil adom tapi lamun aranjen kabe ningali perbedaan ningali khilafiyah kunut bina jorok bubur sesat tahlilan bina jeng lain-lain kaya perbedaan cek itu memenang berarti ada khilafiyah perbedaan cek kanjeng nabi amanah fa'alaikum bisawadil adom ingat tingali mana kelompok mayoritas mana organisasi tupang buadak di wilayah kita di negara kita tubuh ke anu mayoritas iya cek aja lah sok survei NU di Indonesia seberapa persen terakhir detik ini 53% lebih di Indonesia berarti sisanya 48% dibagi Muhammadiyah dibagi Persis, dibagi SI, dibagi LDII, dibagi Salafi, dibagi Kristen, dibagi Hindu, dibagi Buddha berarti jelas NU adalah mayoritas. Fa'alaikum bisawadil adom wajib ke aranjeun kabeh turun utuh ke gelombang-gelombang anu pangbadan-badanna. Ieu induk sih. Percaya insyaallah kamu sunah wal jamaah. Nang lamun teu pikeun kanola hampura bisi murtad keluar dari Islam. Kitu tah. Kada serius pangasana awas aya. Ya, lamun di panggung malah ngompor-ngompor sekalian. Iya di masjid ya, aduh kusabab lemun lo baseri di jero masjid itu lo kolbi bakal paeh hati sana jangan ngaji saja buah jam dihujam mual ayat masuk karena hati kalaka kan gak mereka salah kima ke nyare kan nyare gerjubras jubis menjubras jub paeh hati nah dengi anu ada tadi Allahu Akbar Allahu Akbar jangan pada dari benar pun berkata kata masih nolong yang berkul ada si RT ada balik ke Ipe ayah gitu ya ya astagfirullahaladzim ayo era kita bujangna ajaran benar tinggal ini ajaran sahabat Pak RW ih bayangan teuna aku tak Pak RW lu gitu aja di dia astagfirullahaladzim hatena teh Pak RW sedeung teu salat teh wajib kumaha lamun anu kaliwat sepakat empat madhab semuanya wajib kudu dipodoan ngan formasina beda Imam Hanafi Imam Maliki jeung Imam Hambali anu terakhir tah lamun aya waktu anu senggang daripada udud tepuguh kumpul di tempat pos bari gawe aya ieu kudu gawe aya kapari baik tapi bukan baik nah sebabnya tukang gapwe itu kok baik orang yang tidak doakan baik amin gue jeng ampun kok baik orang yang tidak tukang gapwe mah di doakan mon makanan orang doakan nusuk gara rapwe cing engal-engal mon mohon ampun tukang gapwe itu ingin aduh mohon ampunan
Lanjutkan, Ma. Tanggal yang itu. Tung itu mau bisa, habis itu pakai hati. Gitu, tak. Oh, anu ngaji serius pada salah, eh. Hayang nanti ngapala, Lord. Iya, Lord. Makanan tuh di masjid. Makai panggu. Tak usah pakai di masjid. Hapun tadi pakai deh. Tapi mau nggak boleh jadi lain sulit. Itu tak itu berlaku lagi atau lebih waktu sana. Lagi dia mah senang taral bilang jam 11 dia akan keluar. Lagi akhiri santai teh hujan lah sok merumput kayu. Maka dalam kedua tengah penting menurut tanpa maji. Terbaik sholat Allah dicolok halok dicabut man manyun kuyu ya ada uwah de siapa ya ini semangat sekali itu apa kamu kemana kita bawa sekali bang ya bosan tapi rinyu apa dia sampai terongi dia Abi tinggal rumah bawa doan apa? Bawa tuan tinggal pulang, kadang tinggal pulang lagi berusia berusia terus masuk masuk isimu isimu dulu lagi semua isu yang terkait isu yang terkait yang lain. Nenek buang ya, buang apa? Sebenarnya doan apa? Koyok kubu dewa. Nah gara-gara kejadian kita apa koyok kubu dewa bos, Abi jadi mirah. Datang di beredongan cai wayang naba satu acan subuh buru-buru il ngekemuke. Bikin kita cai putih-putih. Anu hudang tiulah ini. Apa ini kanan? Nges ngompol kaya ome. Bukupan ome pake cai. Eh tadi pake ome. Anulah kanan. Untuan siapa? Cuma ome jadi kan untuan. Nah wali mere makanan Sylvia. Kayak dia bilang itu mbak. Nah gitu pamitan makan esok. Kurang lebih continue lanjutkan kembali karena banyak hal yang harus disampaikan kepada umat akhir zaman yang punten kebangsaan. Abi cakap sekarang intelijen, abi cakap sekarang BNPT, abi cakap sekarang dan informasi KDU. Dajjal di akhir zaman bakal dituntun 70 ribu ulama, 70 ribu ulama bakal dituntun Dajjal. Berarti 70 ribu ulama yang akan ikut Dajjal. Sama rupa Imam Mahdi pada Al-Madai ciri-ciri Dajjal tekernya batu fitnah atau nabi hoax karena simbol-simbol keislaman dikeluar-keluar kepada hal-hal lain dari Islam hakikat Al-Madai ciri kenusok ngakobohin batur mitnah batur ngehujan ke pemerintah ngakobohin ke pemerintah asli nah Dajjal tersifat kegoncangan supaya ceros di masyarakat adik bukan ibu kurang mah meniat titik repek turut tumut keajengan amun tetap istiqomah di ibadah dan menunjukkan akhlakul karimah itu tak sama para ulama sepakat lamun mah berontak ke pemerintah anusah sanajan sejengkal terus baik hampuran bisikan wakilnya Islam orang matok yang biurun nu penting mah caleg datang marerebu iya tapi ya caleg dia ya iya mana caleg kok ayah di dia ya ayah adek dong di proses gitu dia buka ya tong gelap berarti ya di sekdes pakades dicale di nomor ku habis di Luna. Tu mesti lu atur geraku teu mere. Aya. Allah selamat ku abi di doakeun namun teu mere. Tetap sinya di. Alhamdulillah kurang asa aku ah. Mudah-mudahan wilayah ieu angkatan sadayana. Angkatan sadayana Bu. Mudah-mudahan wilayah dia si makmur amin, si berkah amin, satu pemimpin pemimpin si jalan jujur amin, sinya akar hayat amin, si betul-betul tentina marah marah bahaya musibah petaka akhir zaman kumpul tiba lalu kumpul tiba masuk tahun
Ayo nama doa korang pala tapi dia ke muda dia kan sedaya pandangan ba korang pala si minta bikin mesti kena marah bahaya musibah petaka di wilayah dia. Amin. Eta sama aja mau tapi lawan dia wae sama aja mentak korang pala makanya mau korang pala rugi. Si minta bikin mesti pemimpin itu arah adil. Amin. Amin. Kurang tuh sibuk. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.